Jangan sampai gagal lagi ya. Tidak, ini anak mana? Demi Daus. Makasih, Mak. Mak sayang banget ya. Sayang titip ya. Yang namanya rumah tangga itu harus saling menerima kelebihan dan kekurangan gitu. Jadi Mak kalau ngelihat dia nih sedih sama ini nih babangnya. Jadi kalau ada segala sesuatu harus dimusyawarahkan. Jangan ego ya. Satu sama lain kan namanya dua kepala dijadiin satu itu enggak gampang ya. Jadi kalau yang satu lagi marah, yang satu harus diam. Kalau yang satu lagi marah, yang satu harus diam. Itu insya Allah langgang rumah tangganya. Masih maunya nih Daus nih deh, terakhir nih sayang titip nih anak emak ya. Ya, jangan digalakin ya Allah, kesian amat. Ya sayang. Udah masih oh, jangan nih gitu aja sih. Gitu aja mah doain Daus jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah ya. Sayang ya. Mama kasih banyak udah nyempetin datang ke sini. Ya. Kasih doanya. Amin, amin. Salam kenal juga ya karena Mama baru ngelihat hari ini. Insya Allah sih kalau dilihat dari mukanya solehah ya. Dengan solehah itu insya Allah bisa. Ya paling enggak walaupun Daus suami kan ada saling ngebimbingnya ya kan. Take and give ya.